Ada Miss. Oke, Miss Yulia Amanda. Ada Miss Anissa Salsabila. Ada Miss Akram Mahardika. Ada Miss Dela. Ada Miss. Oke, ada semua ya? Iya. Ada satu lagi Miss. Oh, kenapa? Macet beda Miss. Macet Miss. Di jalan. Kalau mau ziarah dia mana? Di jalan Miss. Alfa sakit dari mana? Jadi Alfa apa sakit? Gak tahu. Gak tahu Miss, gak keterangan. Tanpa keterangan. Oh, tanpa keterangan ya? Yes Miss. Oke. Okay, student, before we start class, before we come to the oral control today, let's prepare your brain with this video. Wow! Yeah, yeah. Betul. Oke, okay. So it's
you should know the structures of the text. Oke, okay, jadi Mr. akan menjelaskan struktur dari fairy tale. So, there are five structures of a fairy tale. The first adalah orientation. The second is complication. The third is climax. The fourth is resolution. And the fifth is coda. Now, I want you to read one by one for the structure. Orientation. For the first structure, what is it? Orientation, Mr. Okay, the second. Complication, Mr. Okay, the third. Climax, Mr. Okay, the fourth, Adele. Resolution, Mr. Okay, the last structure, Anissa. Okay, good. Okay, maybe some of you are wondering what are the description of the structure atau apa isinya sih struktur-struktur itu. Jadi Mr. akan mulai dengan orientation. Jadi orientation, this part introduces the characters, setting, and the time in the story. Jadi bagian ini biasanya terletak di awal teksnya. Jadi kalian itu biasanya diperkenalkan siapa sih tokoh utamanya, kapan itu terjadi, dan di mana tempatnya, settingnya. Misalnya dalam teksnya itu biasa once atau once upon a time atau long time ago there is a woman called Rapunzel who lived in a castle. Okay? Okay. Berdasarkan contoh yang tersebut, siapa tadi tokoh utamanya? Rapunzel. Okay. For the time, kapan? Pada zaman dahulu. Okay, long time ago. In the setting or the place? Castle. Okay. Right. Jadi untuk orientation itu umumnya perkenalan yang mengantarkan kalian untuk ceritanya. Next, complication. Ada yang tahu apa itu complication atau sudah pernah dengar complication? No, saya bisa. Oke, okay, apa? Mungkin kayak masalahnya bisa. Betul. Oke, okay, so in this part ada problems atau challenges yang muncul. Wow. Dalam ceritanya, misal tokoh utamanya Rapunzel. Rapunzel menemui sebuah masalah. Misal dia mengetahui ibunya sebenarnya jahat. Memanfaatkan rambutnya. Yes, her golden hair, magic golden hair, semacam itu. Jadi di sini muncul masalah yang akan mengantarkan ke cerita-cerita selanjutnya. Oke? Okay? Is it clear? Clear. Oke, okay, the third, climax. Jadi climax itu adalah bagian terserunya. Di mana problemnya itu puncak. Ya, puncak is in the peak. Jadi di sini biasanya tokoh utamanya itu menghadapi masalah terbesar yang sangat complicated atau bercabang-cabang. Jadi di sini akan dijelaskan mengenai cerita yang paling serunya. Jadi kalian harus perhatikan climaxnya supaya kalian tahu ceritanya akan seperti apa. Yes, akan mengarah kemana. Oke? Okay? Oke, okay, Mister. So, are you understand about the climax, guys? Yes. Yes. Dari
Istana. Istana, betul. Yes, ada lagi contoh yang lain? Bisa menunjukkan contoh yang lain? Forest. Betul sekali. Selanjutnya setting of time. Ini tuh di mana cerita itu diceritakan, misalnya di malam hari, di siang hari, atau mungkin musim, musim gugur, musim semi. Ini tuh menceritakan bagaimana emosi dari pemain, pemeran. Misalnya Cinderella, berbahagia. Happy. Ya, itu adalah bagian dari setting of mood. Berbahagia merupakan bagian dari setting of mood. Kalau lain contohnya seperti apa? Mau tanya contohnya sedih. Sedih. Misalnya Cinderella sedih karena mengetahui ternyata ibunya memanfaatkan. Bisa saya nih. Think of Bell, learn that it's okay
Peter and Wendy. She learned that there is not friendship for everyone. Tinkerbell keep having fun adventures in Neverland, knowing that true friends always care for each other. Time to do an assignment. Oh, yeah. Okay, so di sini.
jawabnya bahasa Inggris nih. Bahasa Indonesia, Miss. Bahasa Indonesia, Miss. Bahasa Inggris dong. Kan hari ini kita belajar bahasa Inggris. Oh, betul. Miss, pulpennya bisa warna merah? Ya, pulpennya bisa warna merah. Bisa. Bisa. Jadi kalau misalnya ada yang kurang paham atau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanya kepada Miss. Iya, oke. Jadi, Miss akan kasih waktu 30 menit untuk kalian mengerjakan LKPD ini. Oke? Oke. Jawabannya Hansel and Gretel.
Thank you.